gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Mau potong, Pak? Oke, silakan masuk, Pak, silakan masuk. Si Pak ya. Bapak tahu enggak, kalau Tuhan itu tidak ada, ada. Aneh Bapak ini, kok bilang Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin di luar sana ada penderitaan, ada kekurangan, kesengsaraan, ada kesedihan. Ya kan, coba pikir. Udah gini aja Pak, gini aja. Pak, 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 jangan Pak, jangan Pak. Kelamaan. Kok malah ya, dibuat gini. Mandi? Oke, sudah selesai, sudah rapi. Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin di luar sana ada penderitaan, ada kekurangan dan ada kesedihan. Ya kan? Ya, mari Pak. Ya, dah coba. Saya berpikir seperti itu. Kalau Tuhan itu ada. Loh, kok balik? Bapak tahu nggak, kalau tukang cukur itu tidak ada. Jangan ngadi-ngadi ya, ngawur aja. Lah saya ini apa? Saya ini kan tukang cukur. Kok bilang nggak ada? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Ada. Kalau ada, mana ada orang gondrong seperti Mas ini? Ya, karena dia nggak pernah datang ke sini. Makanya gondrong. Nah, itulah Pak. Tuhan itu ada, tetapi kenapa kok banyak penderitaan di dunia ini? Itu karena mereka tidak mau datang kepadanya.